Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ni nama Zulkifli. Bin Ancik Mahmud. Jadi nama dengan bahasa Arab dan juga bahasa Syiah dengan rekasan jadi Tifali. Tifali Etabu. Ya ada line, ada page saya lah. Tifali Etabu. Jadi saya tu kalau mengaji hak Syiah ni deh. Mengaji hak Syiah ni dia panggil sarjana anugerah ni. Sarjana anugerah. Silpasat bandi itu masak. Anugerah. Jadi jurusitirat cepat jalan. Jadi jurusitirat cepat jalan. Jadi dalam research. Dalam apa ilmu ilmiah, ilmu kesenian. Di segi kesenian belakang lah deh. Kemudian nak berceritanya cara ha-ha keris dia. Cara ha keris iaitu kita ambil daripada dorongan waktu saya tu bahasa minat. Jadi dari keturunan kita lagi jadi ada dalam keturunan kesenian. Dan juga bomo kampung. Dulu. Cara Tok Bideh, cara bomo Jampi, bomo apa-apa itu. Warga. Dan juga dari segi kesenian ni jadi boleh jugalah. Kemudian dorongan kitanya ada satu masa. Jadi dalam 30 tahun dulu. Jadi adanya kawan-kawan kita tok niaga barang lama ni. Mari daripada Malaysia. Ada juga tok niaga kita sini tu. Jadi kita ni anak tempat. Tahu kawasan. Dia mari tak tahu kawasan. Dia ajak kita lah. Ajak kita pergi sari bagai-bagai lama. Utamanya keris. Keris lembing. Lembing banyak mana. Peniaga dari mana tu? Dari Malaysia. Malaysia Kelantan ni. Kerana dia mau tak tahu depan. Lepas tu kita bawa pergi lah. Bawa pergi tu pergi beli keris. Ada jual tu ada juga. Tapi banyak jual lah. Ada mata saja. Bilah keris saja dia. Ada sarung saja, ulu saja beli belaka. Kira kata sekali-sekali mari tu kalau nak hipom gitunya banyaknya gunilah. Guni yang pergi. Satu-satu kali mari tu boleh guni. Lalu kita tengok kata banyaknya keris pak kita comel-comel deh. Tapi jual tu dengan harga kita kata murahlah. Murah sangatlah. Jadi apa? Jadi tempat kita ni ada tidak ada guna dah. Tidak ada pakai keris dah. Sudah tinggal dah benda lah guna ni tak ada berharga. Jadi mau mai beli tu bujurlah. Jual. Lepas tu, banyak tahun juga dah. Jadi, 4-5 tahun duk tolong beli demo tu. Duk tolong cari. Lama-lama je, habis. Ni masa ni lebih kurang 40 tahun lepas. Ya. Lepas tu, pergi cari kau tu. Tak ada duit. Ada habis. Tak banyak dah. Habis. Ada. Jadi, habis. Benda lama ni. Habis. Ya habis ya kerana tidak ada buat naik mari dah. Ada habis lah tu. Habis. Lalu tu ada dorongnya di hati kita ni deh. Pesaing bahasa saya lah. Bahasa minat juga. Saya lah. Bahasa saya. Itu deh. Dia lepas jual habis. Lalu pergi rekod
tengok gambar-gambar dulu tu, rupa-rupa dulu tu, mari cuba buat. Nak cuba buat. Masa tu umur berapa? Waktu tu umur berapa? 20 lah. 30 lebih dah. Lani 72 deh. Lepas tu, cuba-cuba buat tu, mula-mula tu, jual 200 baht. Satu bila semua lah. Ulu saru mata 200 baht. Mahal. Oh, mahal yang itu? Beras kata 5. Itu pun berasa mahal. Jual mahal tu ni. Mau buat-buat-buat. Kau buat deh. Kau mari beli. No. Kau comel. Kau semangat. Naik 400 baht. 400 baht. Dua ganda. 400 kop. Dan dua ganda. Oh, buat lagi. Buat-buat lagi. Kau comel lagi. Kau comel. 800 baht. Lama buat-buat. 1,500 baht. Lama-lama naik gi sampai 30,000. Kita buat sampai 30,000. Tapi 30,000 tu dengan kita mari makan je lah. Mari tatah, mari apa semua tu kena turun modal lah deh. Siapa dia tu beli 30,000 tu? Ada demo kat bakok. Demo kat bakok. Demo atas tu. Kalau kat bakok kat tu, dia tak beli ke murah. Dia beli yang mahal lah. Dia beli yang mahal. Tak puas hati. Dia tak puas hati. Dia ada duit. Kalau kita pergi tu baik. Sebab dia nak nilai kemelayuan yang asli tu. Tak tahu lah. Yang halus tu. Tak tahu. Tak tahu dia apa. Kalau kita pergi jual dia barang dia. Kau murah-murah. 4,000 atau 3,000 dia. Tak beli. Dia beli ke 10,000 naik ke atas. Dia orang standard. Dia nak standard. Okey, balik tah deh. Kita ke tubik hijau lah deh. Di Baitek mana tu deh. Di Mentong, di mana gitu tu. Dia nak hak molek selalu dah. Ya nak aku mahal. Allahu Akbar. Ini satu benda. Lepas tu, setelah tu, kita duk buat ni, hingga siapa learning dia. Learning tu kita ada turun-temurun lah. Jadi dulu kita duk buat tu tidak ada sanak dia panggil. Sanak tak ada lagi. Tidak ada sanak lagi. Tidak ada sanak. Lalu tu kita mencari sanak kita. Kena mencari sanak kita. Kerana buat keris menel lapen ini dia kena ada sanak. Sanak keturunan tu. Kemain keris di tempat teh kita ni adanya di zaman Lekah Suka lagi. Di Atik ni. Ada tu KFC, tu Pandai Besi. Tu Pandai Besi di Atik. Pandai besi. Lah. Itu ampu lah. Jadi keturunan ampu kita sini ni jamai Lekah Suka. Karena di jamai Lekah Suka tu Kedah kita tu ada panah mari itu pokok masuk besi dah. Masuk besi. Kedah. Kedah sungai besi dia panggil. Ada masuk besi dah. Kerana kita di sini tu orang tu lah ya. Kedah tani ni. Kedah ramah ni tu lah ya. Ya, wak balai besar di Atik tu. Orang Kedah mai buat. Kata Atik di mana apa? Kata Atik. Aita Yaakob. Atik. Artinya merdeka. Hamba merdeka. Jadi Atik. Kita sini zaman yang Lekah Suka tu. Jadi ada perkampungan memerintah diri sendiri. Nama Atik. Autonomi. Jadi, tapi duk bawah kerajaan Lekah Suka lah. Jam itu.
Jadi dok buat keris leming zaman itulah. Dia panggil dia. Ha. Setelah ada pemerintahan sendiri, perkampungan sendiri, mestilah ia kena ada tukar-tukar besi untuk menepa bajak kapok apa semua tu. Dan juga keris leming dia. Keris leming apa pedai apa semua tu. Tapi yang banyak sekali di tempat kita ni tentera-tentera di tempat kita sini untuk memerintah dia tu dia. Banyak alat-alat ni adalah lembing. Lembing. Keris tu di atik ni mari guna dia banyaknya setelah orang pasai mari. Orang pasai tu. Pasai atau keturunan Fok Yemen tu mari ke di atik ni. Kerana di atik ni ada orang pasai. Hubungan pasai. Mari ikut darat ni. Lakoh mari ikut ke betong ke mana ni dia. Mari sini. Pasai. Kat mana atik? Ni sini mereka ni. Ya ada. Nama ada apa? Ada kubur lah. Kubur raja-raja. Ramah ni khusus. Lepas tu ada kubur Pandai Besi. Ya. Dia ada keturunan ayah lah. Balik Pandai Besi tu katanya. Dua buku lah dengan Ni Amir. Ni Amir. Pandai Besi dengan Pandai Sara kan ni lagu mana? Pandai Besi dulu. Yang main apa tu kan? Pandai Sara baru ya? Baru ni sih lama. Pandai lama. Pandai lama. Kanu mari bawa perkampungan kita sini adalah keturunan daripada Pasai, Arab Yemen deh. Gabur deh pagi. Banyak gabung-gabungnya di sini. Kerana sini adalah perlabuhan perkampungnya tepi sungai. Sungai tu banyak ada tempat ada jauh-jauh. Naik ke Terubai mari. Naik ke besar. Ya mari sini lah. Nak perkampungnya kita di sini. Ada mesti juga Kedah. Deh. Jadi perlabuhan. Orang mari ke Cina, mari ke Jawa, mari ke Jepun, mana nak lakuh gigi India, kena lakuh ikut. Mari ke petani dia, lakuh di petani, tinggal tani tu. Itulah. Nak banyak kata, sana kita sebut kata, tempat buat keris kita di sini tu. Itu perkampungnya membuat keris dia. Sejak zaman ni lagi. Kan, hak kita sini hak guna keris banyaknya jami orang Arab Hadramaut Arab Yaman mari sini kerana dia bawa pisah belok-belok hak diselit tu dia panggil Al-Khanjar. Pisah belok dia tu. Al-Khanjar. Boleh tengok hari ni lebih kenih hak ni. Ada. Hak ni tu hak kita sini tu tiru daripada Al-Khanjar. Dulu kita ada pisah dah. Tapi pisah-pisah kita supaya seperti pisah hok Indonesia hok mana nu rencung tu. Rencung tu ha dulu. Jadi pisah tu ada di ketua-ketua kabilah. Kita ni kabilah Melayu ni ada pisah juga. Tapi tak tahu lagu sepo rencung sepo mana tahulah. Hok balik kita balik petani nu Hindu Brahma masuk. Deh, Hindu Brahma masuk, kemudian dia ambil pisah tu membuat merupa keris deh. Merupa keris. Jadi apa tu? Mula setelah. Pisah batik, pisah apa? Batik dah. Belakang dah. Keris. Keris dulu. Keris. Kemudian, hak balik kita sini. Hak sini deh. Hak Rahman ni, mari daripada, ya ada pisah juga deh. Kepala kabilah itu. Dia ada pisah. Menunjuk kata ketua kabilah. Kepala kabilah yang memerintah perkampungan tu ada pisah. Kemudian dia ambil pisah tu membuat keris juga. Keris.
Ha, keris dia panggil besi belok-belok. Al-Khanjar. Jadi banyaklah tok-tok guru itu kan, seliklah. Semua tok guru ada. Ha, semua tok guru ada. Karena Arab Yemen tu ada setiap orang. Ha, apa tu boleh ada tu? Ha, karena dia ada kepercayaan. Bahawa ha, katanya sebelum dunia ni nak kiamat. Yang ni cara hak kepercayaan dah. Sebelum dunia ni nak kiamat tu, ia timur Dajjal. Ya. Ia timur Dajjal. Ha, setelah timur Dajjal tu, Dajjal ngamuk. Tak ada sepria boleh apa lawan Dajjal tu. Ha. Kalau siapa dia turut dia, syurga dia. Kalau siapa yang tak turut dia, neraka dia. Dajjal. Ha. Kemudian, Allah Subhanahu Wataala hatta Nabi Isa. Isa. Turun mari dunia ni sekali lagi. Ha. Untuk memperbetulkan umat dia. Ha. Islam ni dia juga menyatukan umat Islam juga, bunuh Dajjal. Nabi Isa turun mari. Isa tak mati lagi dia. Turun mari bunuh Dajjal. Kemudian tanda tanya. Jadi tanda tanya Nabi Isa bunuh Dajjal tu dengan apa? Dengan apa? Ha, dengan bom ke? Ha, dengan M16 ke? Apa bedi-bedi senapai ke ada ha, bunuh dengan gapo? Ha. Bunuhnya gapo. Ha, turun ayah su dia. Ayah su tiba dia, yeah. Dengar tali dia. Dia kata kalau orang Melayu kita ke, deh. Kerih. Kerihlah dia kata. Karena apa? Disebut Al-Khanjar. Bisa belok-belok, bisa belok-belok kan Melayu kerih ya belok. Kerih tak ada betul dia belok belakang daripada satu belok tu. Karena belok kerih tu dia tiru. Daripada Al-Khanjar, Isa belok ni. Oh, rakyat meh bagi tu. Haa, belok. Oi, Kristian. Kristian dia kata dok. Tak ada bunuh dengan keris. Ada. Ha, kata setengahnya bunuh dengan pedai. Tapi pedai tu, di tekak dia tu ada solid. Ya, yeah, ada gambar solid. Ha, ada setengah kata, tengah berzahat pun dia banyak berzahat juga. Dia kata bunuh dengan solid. Ha, bunuh dengan solid. Ha, tapi, orang Arab kata bunuh dengan Al-Khanjar. Lalu tu dia selit belakang. Dia buat. Dia nak buat kerih ni, kita ni deh. Kita ni belajar daripada Amo ni belajar daripada Tuan Bukit. Tok guru tu. Tok guru Amo ni. Nama Tuan Bukit. Nama Tuan Bukit. Tuan Bukit. Ha, Bako Long Sari. Luang Sari, Long Sari. Tuan Bukit. Ha, Tuan Bukit ni tukar jok. Deh, tukar keris. Ha, belajar daripada Tuan Bangui. Tuan Bangui. Tuan Bangui belajar daripada Tuan Lotek. Oh, nama pelik-pelik weh, Lotek. Eh? Lotek ada ni, apa? Ni, Tuan Lotek sini. Lotek sini. Tak tahulah, Tuan Lotek. Tuan Lotek ni belajar daripada Tuan Putih atau Wan Teh. Ah, Tok Imeh Sawa kata Wan Teh. Ha, Wan Teh. Wan Teh tu kena keturunan puak kita lah. Ha, Wan Teh keturunan puak Tok Imeh Sawa dah dek. Ha, kita. Wan Teh. Wan Teh tu mengaji daripada Pandai Sarah. Pandai Sarah Jawa. Ha, jadi anak murid Pandai Sarah Jawa. Ha, jadi kita ni ngaji ni ha, jadi tersusul ni deh. Ya. Ha, tersusul sesilah hubung-hubungnya daripada Pandai Sarah. Pandai Sarah Jawa. Pandai Sarah Jawa. Jawa mari sini. Ha, Pandai Sarah Jawa mari sini. Ha. Ha, kerana Pandai Besi mati. Oh. Ha, setelah siye bui kemerdekaan, bui kebebasan kepada orang mani supaya adakan
negeri memerintah sendiri. Di zaman Tuan Masur. Oh, ni berakhirlah. Ha, ni baru dia. Zaman Tuan Masur. Tuan Masur nak jadi raja. Raja Rumai dan nak merintah Rumai ni. Karena Tuan Masur tu raja Rumai ni sudah Islam. Karena Atik ni banyak orang Islam. Orang Arab zaman, orang apa gabung orang semua tu banyak Islam. Rakyat sudah Islam lama dah. Ha. Kemudian nak tubuhkan negeri memerintah sendiri tu dengan cara khalifah. Dengan cara khalifah. Nak ambil pedih. Mari buat tabah. Tabah raja. Kata ambil Al-Quran. Yunyung dia. Yunyung Al-Quran. Patut pakai pedih. Supaya Usman dia. Ya, Usman. Usman nak pakai ke khalifah. Tapi tidak boleh jadi. Kerana tidak dibenar oleh kerajaan di Bakok. Bakok. Kerana di Bakok ni, dia kata asas. Asas ke apa? Asas diraja. Budaya, deh, adab istiadat diraja tu kena pakai keris. Kerana raja Melayu asalnya kena pakai keris. Bukan pedang. Bukan pedang tak. Ha, lalu tu susah. Mung boleh jadi khalifah deh. Tapi tidak adab istiadat diraja bukan. Mung jadi raja haram. Tak sah lagi. Tak sah. Tak sah. Ya udah muja pun majlis. Aku wi mung jadi raja ya tu. Bukan wi mung jadi khalifah. Ha ha. Anu balik nung. Tak ada. Ha, lalu tu kena pergi cari. Keris. Tukang keris. Kerana tukang keris pandai besi dulu mati. Tu mati. Dah mati. Lepas tu, kena buat keris naik mari untuk menjadi apa ni? Lambang. Patu jadi tabah. Tabah raja. Jadi satu alat istiadat di raja. Kelengkapan mesti. Kerana raja di Reman ni kena ada dua perkara. Adab istiadat di raja nak tabah raja tu satu kena ada keris. Dua kena ada gajah. Gajah putih. Gajah putih. Dua perkara ni. Kalau tak ada dua perkara ni tak boleh jadi raja. Kerana tidak ada adab istiadat di raja tu tidak ada. Lalu tu keturunan dia ada. Lalu tu raja rumah ni kena ada gajah putih. Kena ada gajah putih. Keris tu siapa dia buat? Keris tu lalu tu dia panggil. Panggil. Tukar-tukar ampu daripada Indonesia. Kawasan mana, kawasan pasai, kawasan tapi hubungnya kok tu lah. Kok Sumatera ke mana tu deh. Mari buat keris untuk tabah. Lalu tu nama pandai sarah. Yata mari lima orang. Keluarga. Pandai sarah, pandai mamak, hak tua. Pandai mamak, pandai sarah, pandai jena, pandai zainab. Sore lagi tu, kita kata pandai kil lah. Pandai kil. Jadi tak mau sebut nama dia. Jangan sebut nama aku. Kerana aku buat kerih tak molek. Pandai akhir. Pandai akhir tu dia buat kerih tak molek. Kerih tidak ada aring. Aring tak ada dia buat mudah-mudah. Macam kapung-kapung. Jadi, pandai mamat. Dia, hak kakut tua. Kerih supa laku lah. Pandai sarah. Pandai jena. Jena jatuh. Pandai jena, tino. Adik-adik yang tu pandai Zainab sore, Tino. Buat kerih juga. Buat kerih. Dia juga pandai Zainab ni. Apabila dia sepuh kerih dia. Sepuh kerih dia, bakar panas sepuh. Ayo mari, sepuh dalam kemaluan dia. Allah. Bakar panas merok. Dia selok mari. Cik. Allah. Jadi tes kerak di ujung. Allah. Tu banyak orang mahali tu cari kata mana kerak mana saya nak. Dia ada kerak. Dia tes kerak di ujung.
Hok tu tu. Hok dino. Ah kita ketik ke ngau bi mana dak ada nak duduk. Oh rapi. Ha oh, nak royak kata tu ni puak ning ni. Buka separe-separe urang dah. Orang dah. Oh. Allah Taala bagi. Api panah apa semua tu. Dan ilmu ni ilmu daripada Nabi Daud. Tak tahu dia. Dia ilmu betul. Si. Dalam maluwe tu pakalah. Nak pakai azimat, pakai apa tu ke apa berong. Berong, berong, berong masuk. Ha. Aduh. Jadi lima orang ni mari wakil dia Rahman ni. Patu mengajar orang Rahman ni buat kuih. Hingga boleh kita tu keturunan dari Pandai Sarah tu deh. Pakak buat kuih. Kuih-kuih Pandai Sarah ni kata Tok Guru kita tu Tua Bukit, dia tidak ada susu, tak ada ada apa ni susu ilmu dah. Ya, dia bagi ya. Dia bagi sibah. Sibah, dia suruh sibah. Sibah-sibah ilmu keris ni di mana saja di tanah muka bumi ni. Sibah lagi. Sibah-sibah apa? Ah, pergi buat di Kelantan, buat tentuh, buat tanah, buat di Cina, buat. Siapa beliau boleh buat, buat. Kenapa? Kerana satu peranai untuk nak melawai Dajjal. Dajjal. Dajjal, mari di Amerika. Tunggu di Amerika ada. Keris kita ada di Amerika. Ada lah. Ada. Ada. Ah, nak bisa ambil keris di Amerika tu bunuh Dajjal lalu. Dajjal tunggu di China. Ada. Ada okey kita. Ada, ada. Jadi tak ada kena mari telah-telah dah. Kalau kalau telah-telah yang buat keris, deh. Siap. Siap. Ya, dah jai mari sini. Tunggu-tunggu mari sini kita kena rebuh dah. Tunggu kata dengar aja khabar kata Dajjal turun di mana dah. Dajjal turun di Palestin. Kita cepat-cepat pergi. Jual tanah, beli tiket ke Dubai, selalu Dubai hidup di tanah haram. Haram Mekah, haram Madinah kerana Dajjal tak masuk situ. Masuk boleh. Ya kita apa dah. Mung lari lalu ya kata. Ya Dajjal mula-mula mai mugihnya. Okey wak jatuh nak bunuh dia dah. Dia tahu. Hak tu dulu ya tengah ya rubuh hak tu dulu. Kita dulu boleh sakit. Jadi tu tolong murai sikit masalah tajung ni. Sebelum Islam macam mana bentuk dia? Law ni macam mana? Dan apa kepercayaan orang Melayu dulu? Tajung, pertakuk, apa nama panggil pelik-pelik. Patut. Kita mari tengok tajung dia. Ni, tengok ni. Tajung ataupun kita nama kata keris reman. Tajung tu keris berupa asalnya daripada dewa. Dewa nama Prapirap. Dewa ni orang. Dewa ni dewa adalah asas dari asas dari Hindu Brahma. Kerana Hindu Brahma masuk ke Kedah. Deh. Mai ke Kedah tu orang Melayu di Kedah dulu itu menyembah hatu. Ya. Nyembah hatu. Hatu nyembah keramat mamak apa semua gitu ya. Tok nenek. Roh tok nenek. Roh tok nenek dulu. Allah maha. Lepas tu Brahma masuk lagi. Brahma masuk lagi kata, "Oh, hatu-hatu apa semua mulu semua tu dia Allah ke dewa aku." Allah ke dewa. Hak masuk sini mazhab saya wak tiga dewa. Akhir dia kau. Buat dah. Ambil air. Tak apa ni. Air panah. Biasa. Air panah. Dia dah. Akhir dia kau. Panah. Minum air dah.
Dia orang panggil kata nyem hatu. Hatu belakang, hatu pusu, hatu kayu, hatu ini. Buah mati itu seperti Cina lah. Oh, nah deh. Oh. Seperti Cina. Ah dia dia deh. Tujuh dia apa gini wak puluk apa deh. Puja. Puja. Bagi makan. Puja Datuk Minik. Ah, orang Melayu. Lani ada lagi? Di di Bali Bali. Ah, di Bali. Siap. Di Bali, Lani ada di Bali. Ya, betul. Ah. Itu itu support dia dah. Support support emon mana. Ah, gak kira. Ya. Ah, patu Brahma mari itu berbohmo. Brahma tu mari berbohmo. Ah, hamba tu. Ah, hamba tu, hamba tu. Atau dewa dia ni lah yang keramatnya. Hantu juga. Ah, dewa dia. Tak tahulah. Hmm. Dewa dia ni yang nama Siva. Kata Siva, Prasiva. Siva. Bini dewa nama Permawati atau Joni. Anak dewa, anak dewa tu nama Prapiknet. Gandiswan. Tu deh. Gandiswan. Tiga dewa ni mazhab masuk di di Kedah mari kita ni. Bo masuk ini Raja Kedah. Buat orang Melayu apa ni kata, oh sungguh weh. Deh. Punya hamba hatu yang pokok tu apa. Oh hatu-hatu lagi bih bari. Memeluk agama Hindu Brahma. Masuk kita sini juga kan? Eh? Sekali dengan petani. Ah sini ni sekali. Kedah dulu yang main kesukaan tu dia lah belakor lah. Sekali. Sekali belakor. Ah, lepas tu kan? Deh. Masuk Brahma. Bawa Brahma tu dia kepala kabilah tu ada pisah. Sepahak dia ni rencung tu ada pisah. Ah kama dia Brahma ni dia cidik. Pisah biasa ni kena tukar. Oh. Kena tukar wak kris. Ni eh. Ah wak kris. Ah patu ada hulunya semacam ni. Ni hulu dewa. Oh, dewa. Ha, dewa pasal ni dulu. Ha ni yang panggil prap sirap. Ada ular di tekok ni menunjuk kata dia jadi Siva. Dewa Siva. Ha ni dewa Siva berupa berupakan botol dia panggil botol deh. Gergasi. Dewa gergasi. Jadi itu kuatlah ni. Patuk dengan ulu senjata. Lepas tu apa pasal ni deh? Bubuh di di ulu keris. Kok kuat ni? Dulu. Ya, dulu. Lepas tu mak deh. Ya kata ya duk gitu. Ya. Duk gitu. Dulu. Kamu dia di sini ni sapir ni. Sapir ni sini yang panggil caping. Caping hak Tino, caping ni adalah berlambang bagi orang Tino, iaitu Permawati, tutup kemaluan Permawati tu. Dewa Juni sini ni deh tutup. Kemudian di dalam ni ada belalai gajah. Kalau kita tengok hak Bali, hak Hindu nu ada Prapi Kenet. Gadis suara dia nyatok cokoh sudah. Gajah, gajah. Ya. Kita itu dah suara dia jual kat mana. Itu buat dia jual. Sini deh. Jadi kita tak ada meeting kata nak mai wak. Mai nak ngajar dah. Ada meeting. Hak tu cerak dah. Sini ni dah Prafik Kendek. Sini ni Katuk Permawati deh. Lepas tu ulu ni adalah ulu Prapirap. Satu menjelmakan Dewa Siva. Rupa Dewa Siva. Aduh akak ni apa dah tahu lah. Mari-mari siapa keturunan Mak Rung Mahawangsa tu. Allah. Deh.
Ah, marung mahawangsa tu mari. Ah, mari siapa ka buka siapa tu nak fa deh. Tu nak mai buka. Mai buka jerang satu langkah suka lagi tu untuk nak mengawal ke orang dok lakah pergi mari tu. Dulu penyamun banyak. Orang pedagang-pedagang, penego-penego eh daripada Cina, daripada Jepun, Melayu pun itu Indonesia nak pergi ke India kena melalui Kedah. Itu pergi Kedah. Ah, ha, kerana dia penyamun-penyamun banyak. Penyamun di kepala bukit tu, lang merah mana-mana penyamun lang merah apa ini. Kerja eh kena jaga. Lalu tu mai buka satu negeri nak suka tu di Jarang tu, di Perawai tu untuk nak jaga. Jerai itu, di kota Jerai. Nak utara jaga, jaga kawasan. Moga luah negeri dia. Sebenarnya, mereka suka. Nak di siapa, seketik itu ada Kufah Kram. Kena di jaga, nak jaga negeri. Supaya ma'amekan daripada penyamun-penyamun. Haa. Bawa siapa daripada Tuna Kufah ni? Haa, tahun berapa ya? Deh. Sultanan yang pertama dari Kedah. Berapa ratus tahun? 900 tahun. Mati tu deh. 1130 ni. Ha, deh. Kalau kita baru 950. Ha. 950 ni. Hmm. Biar tu nak kepal kita semain tu 2000 budak. Ha. Baru ke? Kedah tu selai. Awal. Sini tak ada selai lagi. Hmm. Dah selai. Pak Kedah dengan sini. Sekali ya dengan ramai ni. Hmm. Ya, ya. Okey tu lah ya. Pak Kedah lah kau pun ni. Ya. Hmm. Ah. Lepas tu orang pasai mari di sini. Setelah tu nak kefa wawa kata pria boleh berubah penyakit dia. Ha tu pasai. Sesaid. Ha sanggup ha gi hidup di biara tu. Wihara orang tak ada. Kosak kita ada duduk dah tu. Hidup situ tak ada tempat eh. Kalau di sini ada tempat dia. Perkapungnya. Lepas tu. Okay, hanya siapa. Tuna Kepah tu meluk. Islah jadi Sultan Ismail Shah. Boleh jadi Sultan. Orang Islah dah. Boleh dah pergi pakar. Talih dah. Lalu tu. Lalu tu. Ubah. Ubah. Ubah menjadi. Ulu tu. Macam ni. Tajung. Tajung. Hmm. Saya panggil Tajung dengan kerana jadi itu maknawi ya. Jadi bukan dewa dah. Hmm. Bukan dewa dah. Jadi berupa semacam ni tinggal mata, tinggal gigi, tinggal taring gitu dah. Jadi ada gelai kaki deh. Gelai kaki. Kaki tu tak ada di kaki dah. Ada gelai kaki dah lagi. Ada kaki. Gelai kaki ada lagi. Gelai kaki. Tapi kaki tak ada pecah jadi gini dah. Ya. Jadi selagi kaki. Deh. Gelai kaki masih ada. Tangan lengan semua tu potong bih. Bubuh bunga bih. Deh. Rambut-rambut atas pun tak ada. Ada mata. Mata pun tak serupa dengan mata manusia dah. Hidung tak serupa dengan hidung manusia. Mulut gigi atas gigi bawah tak serupa. Jadi ubah tu supaya raja tu Islam. Orang Islam tu boleh pakar. Karena sebut atau Tajung Ulu Keris tu tak tahu apa nama. Campur belaka. Bukan orang. Bukan orang, bukan dewa, okay. Bukan menate, bukan tu, bukan. Sebut kata Tajung. Tajung-tajung, hulu Tajung. Tak tahu gapo. Jadi maknawiyah saja. Bukan ainiah, bukan jenis. Ya. Satu indah. Kalau boleh royak kata rupa menggotu. Situ tu da. Jadi harai. Jadi harai. Gigi pun kalau cukup 32 gigi deh. 32 putung ada gigi mentersabuh dengan manusia tak boleh. Gigi pun tak serupa dengan manusia. Baru faham. Dah faham dah. Untuk nak pakai. Tapi kalau tak pakai keris boleh ke tak? Hal sebab saat ni tu. Tak boleh. Tak disah boleh. Orang tu meluk. Berhamal banyak lagi tu.
kampung yang metu negeri raja yang metu tu, orang beraja yang metu tu. Kalau tak ada ada keris, hak istimewa bangsa. Ha, istimewa bangsa. Kalau bukan hak ni, bukan bukan raja bangsa. Bukan raja bangsa. Lalu tu keris. Orang panggil keris, keris tu tulisannya daripada Kaf Ra Ya Sin. Kaf tu kerajaan. Ra tu berarti raksasa, ibarat amlak penuh. Jadi kuasa penuh. Sumburnya yang sitirat tu. Ya. Kuasa penuh, raksasa. Kaf Ra Ya Yang. Yang menentukan. Yang Sin tu sakti. Kesaktian. Boyo pakai ni ni. Berarti dia jadi kerajaan raksasa yang sakti. Boleh memerintahkan rakyat. Kerana kepercayaan Hindu. Hindu Brahma tu. Dia kata, kalau bukan dewa, tidak boleh memerintahkan manusia. Manusia tidak boleh memerintah manusia. Malaikat dewa. Dewa lah boleh memerintah manusia. Hak tu kepercayaan dia. Lalu tu kena melantikkan, tabarkan, akikkan manusia ni menjadi dewa. Tu panggil raja dewa, raja dewa. Raja dewa lagi tak mati. Orang lain nak jadi raja tak leh. Lagi tak mati, tak leh. Kerana geno ni tak ada mati lagi orang lain dia jadi. Alih raja dewa, tak sepuh raja Malaysia raja itu, bukan raja dewa dah. Oh tu raja kedah. Oh ya tak leh metah kan lah, nak metah boleh. Ha ni raja dewa dia panggil. Lagi tak mati dia. Dia. Dia panggil raja dewa. Nak jadi raja dewa tu kena ada alat-alat adat istiadat kebesaran nak melantikkan raja tu. Nak tabar raja tu kena ada keris. Satu, dua gajah putih kita sini. Di Roman ni. Kena ada gajah putih, ada juga kena ada Quran. Hai, Quran tu dah dah. Oh, tu kalat dah. Hak tu hak baru. Hak belakang sekali dah. Hak ni dua perkara ni barulah Hindu Brahma tu yo mari aku. Supaya lani, kita lani deh. Orang nak memerintahkan negeri apa, nak merdekakan negeri apa, tak dia kena kursi, ada. Tak boleh kursi. Kena ada bahasa-bahasa bersatu tu, lulus mari jirah. Lulus. Lepas tu ada negeri-negeri jiran tu, iktiraf. Tak ada. Tak sah. Tak boleh. Kau ni kena buat upacara dia dah. Dah lah upacara melantikkan. Jadi dewa ni, raja dewa ni satu dalam upacara dia tu ada keris. Neh. Lepas tu dia kena ada kena gajah. Dua dalam suasana, membentuk ke suasana tu kena ada bukit. Bukit Meru. Karena dewa dia duduk di atas Bukit Meru. Dia buat sepa pusu. Dia buat puluk. Wak puluk, wak sepuluh pusu. Boh telah, boh itu apa. Lepas tu, boh dodok, karah, ada apa semua belakang tu. Lepas tu, wak suasana pokok-pokok kayu, bunga sirih, bunga apa tu semua tu. Duduk jadi wak suasana, dewa dia duduk di kayangan nu, Bukit Meru. Lalu dia panggil, Chen. Ya dia disilakan. Dewa-dewa Meru tu, duduk di Meru ni, menjelma turun, mari masuk dalam suasana hidup buat nak menaikkan gajah tu. Menaikkan gajah jadi dewa. Gajah dewa. Lalu tu, kita kena ada orang Melayu buat doa tu. Ada buah tu, sebab perlu semangat ada itu apa dia. Buat apa kelan ni? Lepas tu, kalau nak memerintah, kita nak menikah tu. Mau menikah tu kita jadi pemerintah tak? Jadi pemerintah. Pakai keris juga. Kena ada keris juga. Tapi bagi raja sehari tu. Bukan raja sehari. Raja sama-sama. Tapi dia panggil raja halus. Pemerintah dulu, satu ni kerajaan negeri. Duanya kerajaan rumah.
dia panggil Chow Ban. Chow ya kok? Chow Ban. Chow Ban itu kapung, kapung alu. Jadi raja rumah. Raja rumah, raja besar tu, perannya sama. Raja besar ni jadi buku baloh berperannya. Raja halus ni berkena, jadi iskar lagi perai juga. Nak iskar mana dah? Aduh. Baik tak? Ya. Aduh. Alhamdulillah. Lepas tu, hak ni kepercayaan. Hak pesan ni dia. Dia kata kerih. Kerih berupa dengan kerih petani. Kerih petani, orang Malaysia ke luar, dia kata kerih indera. Apa saya ni kerih indera? Indera, panggil sebut. Ah, yang panggil kerih indera? Indera. Kerana apa? Kerana faya intira. Raja awam. Raja indera tu, ada kerih. Ada kerih. Kemudian dia berubah. Zaman Sultan Ismail Shah tu, berubah. Yang masuk Islam. Berubah. Ini. Yang banyak yang kata raja, kerih apa? Kerih raja indera. Itu. Lepas tu, kerih raman kita sini. Kerih rupa lagu ni. Dia pecah pula dengan tiga rupa. Oh, situ pula. Tiga rupa. Pasal, orang di zaman Hindu, di zaman Hindu Brahma, zaman raja dulu, dia mengkelaskan rakyat-rakyat pemerintah dia, ia kelah. Ia kelah. Kalau di India tu, Dia kelah satunya warna, dia panggil warna. Warna kasat. Raja. Satu warna kasat. Dua warna pram. Pram suku. Dua pram. Tiganya warna cantan. Cantan tu orang kita panggil cate. Genah kali. Cate hok endah. Jadi hok orang kampung. Cate, cate. Jadi buat kita ini kalau dengar orang tua dulu Oh, pasal cate ni. Cate. Tu kita kata, pasal cate. Cate, cate. Kita sini panggil cate. Cantan. Lepas tu, ulu kerih ni pun. Pakai-pakai je. Kerih. Kerih tu. Dan ini ada perikat juga. Cate. Pakai satu rupa. Pak ulu keris cate. Jadi dia panggil hulu dera. Hulu dera. Dera cate. Lepas tu panglima perai. Panglima perai fort tahan fort apa tu askar apa tu dia panggil ulu botokala. Botokala panglima. Panglima. Botokala. Lepas tu orang raja-raja. Raja-raja, tuan guru raja menteri-menteri dia panggil hulu temenggung. Hulu temenggung atau agung temenggung. Padahal ni boleh tunjuk hak mana temenggung, mana botokala. Hak ni hulu daripada cate. Cate ni dia ada kepala itu ni butuk-butuk dari kepala ni deh. Cat ni ada cat ni. Balongnya ni sikit lah. Tiga balong. Tiga balong dia juga ukirnya bunga. Bunga kasar-kasar. Bunga kasar. Kepala tunduk sikit. Kepala tunduk dah. Kepala tunduk. Kau ni tengok. Tengok cerak menah ni. Ni cate ni. Cate. Kepala. Kepala tunduk. Ada. Mata tu. Mata ni kena. Lali. Kena lali, lilih. Kelopok mata kena besar, letak. Nyanyolah, nyanyo. Pekak. Orang kampung ni nyanyo benar lah. Ini sah. Kena tunduk. Tunduk apa tu? Tunduk kerana... Hormat raja. Menghormat kepada raja. Kerana to'at setia kepada raja. Kena tunduk, tunduk. Kepala pun kena tunduk. Kalau tengok, yang dulu kalau tengok kepala, tunduk. Allah, hening. Hening. Jadi, apa? Kepulangnya daripada cati dia. Orang kapung biasa. Orang kapung biasa ni. Orang yang dulu kena hormat
Kerana dia lah. Orang duk cari jamung makan, gajah. Orang buruh deh. Kalau dia tak tanam padi, kau kedah deh. Kalau dia tak tanam padi, tak buat kerja. Gajah nak makan nama, gajah tu pun makan nasi, makan berat. Puan gajah, puan petiri, puan ni kena hormat. Yeah. Kena hormat kepada kapung. Ah, bukan kata, bawa mari kata ni kapung. Ah, hina. Nah, ada. Ah, dulu. Ah, ni budaya dulu. Jadi, cara nak dapat. Ah, main nak, cara nak boleh je dia. Cara nak dapat ke kapung. Nak dia dapat pala dera ni. Pala dera ni, cara-cara nak dapat, dia panggil. Dera. Dera. Dera-dera tu. Jadi, ampu. Tukar ni. Tukar keris ni kena dera. Kena di dera, kena di sekat kebebasan dia. Supaya duduk penjara. Oh. Supaya duduk di penjara. Tukar masuk nak awak ni. Tukar masuk nak awak ni. Dera. Ah, mula-mula nak awak, niat dulu. Ah, saja ko nak awak hulu dera. Deh. Sudah nama ni kena buat dulu. Buat. Duk buat tu, duk zikir. Subhanallah. Alhamdulillah. Allah. Subhanallah. Duk zikir sama. Duk buat. Setelah, dia jadi hamba. Ha, seolah-olah kita tu jadi hamba. Ya, jadi hamba, faham tak? Bala dia, mata tu, lali, lilih dia. Bala tunduk. Ha, buat. Kalau ada orang yang mari padah, uluk padah, tunebel, padah, giwak, kerja apa kena lalu, kena tak lah dah. Masuk waktu, Allah kebak lalu dah, tung, tak. Hamba-hamba. Betul. Ha. Allah kebak kena ginung dah. Allah kebak. Ha. Kalau anak bini apa tu kak? Minta uluk apa, lalu dah. Bini mari. Apa? Gi beli ikan setah di, nak. Kena pergi tak panggil. Pergi. Kelak lagi. Bini lah, abang. Tolong siya. Kena siya tu ada. Kena dera dia. Dia kena dera. Sampai lama. Bobo nak buat. Bobo nak buat. Allah Akbar. Bono buat ni. Dia mau ke padah ke lagi. Dia minta dulu bah lalu dah. Tak leh. Kalau masuk itu Allah Akbar dah duk gerih. Tak jadi. Tak jadi. Wak rupa dah lah dah. Tapi tak jadi. Keruhanian dia tu. Cik minyak dia tak masuk dalam tu. Faham tak? Baik. Ini wayak reka-reka ni. Seterusnya. Seterusnya lagi. Nak sudah. Buat deh. Buat ni bismillahirrahmanirrahim. Mana Allah, alhamdulillah Allah. Mai dak jokeh. Buat sudah sup sekali tu ke tu. Alhamdulillah. Syukurnya. Syukur tu sudah. Tuhan wis sudah. Sudah bukan kita, kuasa kita. Kuasa Tuhan. Falsafah. Tuhan wis sudah benar ni. Yeah. Seolah Allah kata Tuhan buang kita dari penjara. Allah. Buang kita daripada penjara. Alhamdulillah. Kena sebut alhamdulillah. Situ baru masuk la in syakartum la azidannakum. La in kafartum inna azabi lasyadid. Ta'alih kena syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Betul tak tu? Betul tak naik kakak yang keluar, tiga. Rekah-rekah. Rekah-rekah dia. Panjir ni deh. Lepas tu botol kalor. Adik temenggung. Botol kalor deh. Botol kalor deh. Botol kalor. Panglima. Lepas tu balong ni, dia tak ada tinggi lah deh. Balong ni kena-kena. Lepas tu. Taring ni jap berekok dia. Dia kena panjang. Taring-taring ni berekok sikit. Berekok nak. Jangan panjang sangat. Lepas tu, mata jeling. Mata hono jeling tu baik. Mata selo. Sebab nak lawe. Dia mengatakan lah selo. Lah selo. Mata selo. Nak lawe. Uya dibekan. Tengok tu, supaya kata nak kekoh kita. Nak fikir kita. Deh. Hak ni ni, botol kalor ni. Kita tengok dia tu. Takut. Gerung. Bekan dia.
Cuma nak kekoh kita. Buat nak makan kita. Ha, buat nak makan kita. Mana? Nampak? Kena wujud nampak kata rupa dah hidup. Ha. Jangan nak dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatakallah. Oh ni dia sudah sikit. Kerana jiwa kita pun kena pekan juga. Anak-anak main karut tak boleh, bini-bini tak boleh. Dia kena masuk. Kena masuk. Bini mari tak nasi. Tak nasi tinggal lagi, tak kecek pot dah. Anak-anak kita berat-berat. Deh. Lepas tu, macam ni deh. Cara dapat deh. Lepas tu bismillah, wak. Kita pun duduk jadi tu juga. Mongoh juga deh. Bawa sudah. Bawa sudah hari. Kena kata. Kena kata Allahu Akbar. Dia pergi gini. Ni, dah duduk. Sudah. Pergi gini. Gi tempat jauh-jauh orang okay, kok bagus. Wajah nu kena lahung. Nyeri. Kebai. Sub soro. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Tiga kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Tiga kali. Kok sudah sekali tu. Kok sudah sekali. Masya-Allah. Kok kelik mari tu. Haye de wak nok. Allah haye. Ayo takut makan noh yang berjewok ke apa dah. Ya deh. Patung gisuk kerok beruk. Pagi ke beruk lah. Ya Allah. Kecil. Dua. Dua. Kena uji eh. Kalau pergi haje. Deh. Haye. Tak ada padu eh. Kong makan rupa pun tak ada padu. Tak ada padu. Bawa kita ke halau beruk. Beruk tu ngai bunga. Beruk eh. Tanya. Tak ni takut ni kisah. Ni dok. Buah. Beruk. Tu ngai bunga. Tanya. Ya tak takut pedak. Kalau tak ada kerohanian dia tak takut. Kalau buat besar. Ha. Beruk eh. Beruk beruk dengi. Itu biwa dah dia kata. Saja. Saja. Tuju kita nak teh tu. Pera. Ya. Abu ke muda. Maksud dia. Ke muda. Kadang-kadang Allah beruk-beruk mek penggapung. Dia tak takut. Tak ada keruhanian. Dia tak ada pasal nampak gapo. Tu. Lepas tu, kalau temenggung. Temenggung. Temenggung ni, dia kena tengok. Palau tu hebat. Hebat, mata tak sangat. Lepas tu, dengan balon dengan apa dia, bunga lagi. Comel. Tapi, sengit sikit. Kalau tengok itu, sengit. Ya, sengit. Hak tu. Sengit ke tu? Ya, sengit sikit lah. Sengit gitu. Sengit apa? Sengit. Kerana telinga dia tu, duduk dengar. Susah payah rakyat. Lagi mana. Sebab raja kita ni dia. Bawa raja, okay, boh dia. Orang susah payah kan, ada tung yang cip mai dah. Rajuk. Kerja dia tu. Yang ni mari tolongi orang okay, tu apa mari tu. Bukan raja duk lah istana dah. Ada. Raja. Kena nampak mai pati tengok. Patu duk dengar. Patu mata lo, mata juling sikit-sikit. Mata halus ya. Duk pengling, duk tengok. Duk pati tengok. Apa susah rakyat? Apa perkara ni? Duk perhati. Itu adalah sifat-sifat bagi kepala temenggung. Kepala temenggung itu agung. Lepas itu cara nak dapat, kita buat dengan sudah sikit. Basah dia mahal. Lah ni 7,000. 8,000 kalau Malaysia, 10,000. Lah ni puak Kelantan, puak cikgu apa. Puak hamba lah ni dia temenggung lah.
Ada botak kala lah. Pak Mas lagi ya? Ada botak kala sahaja. Rumah sudah ada apa? Oh, ada rumah dah. Ada. Menggaung dengan dera ada dah. Tiga jenis. Ada botak kala sahaja lagi. Botak kala ni panglima dah. Panglima. Kayu kemuning kita nak buat dah. Kayu ni lah ni. Botak kala ni. Kayu kemuning. Ni kayu kuning ke sana. Mula sikit buat lagi nak kelas sikit. Dok lagi lah. Dok lagi. Kena ni. Dok wicai ni. Nah, ini dah buat riset ni. Riset tu baik. Buku dah teratur. Okey, sebab sana kita dah koyak ni dah. Kena turun dalam riset lagi. Dia tu windy buat belah-belah ke mana? Dia tu yang nak kita tahan tempat satu ni. Satu ni dia tahan Pak Imun dia boleh. Ini besi? Itu perak. Oh, perak. Perak. Ya ada salut perak, salut emas, salut tosok. Nak buat besi ke apa, Hamah? Besi bandak-bandak itu juga ada? Sisi bela-bela. Dia hak dia dah. Bagi taruh sok dia dah tu kena ada cerita dia. Cerita, rupa, gambar apa semua kena ada sempurna. Kena syarah. Kena ada syarah. Alah ni kita dah buat riset. Dah buat buku-buku kata-kata dia semua tu, cara buat apa semua tu kena ada. Almo ni kata ni apa ni? Tak tahu aku pun tak tahu juga hulu nama tu. Hulu bewo, hulu bah, siap. Uno. Tak biar tu. Apa tu? Tu, itu tu, temgung tu. Tengok kepala dek tak tu. Orang tumpah lah. Yang ada tu Ada tu belakang tu. Dia itu tu. Dia tu dah gaduh nak pergi ke tahan. Tempat satu ni. Askar. Dia kena askar. Satu tahun? Kah, nebulan. Sebab dia ngaji potri dah. Ngaji potri. 6 bulan tak biar, nebulan tak. 6 bulan biar lah. Dek, di mana dek? Saya tak hear, Pak. Nakon. Kalau boleh buat selagi, apa kedah tu, panggil apa? Tahun Allah saja bucur. Kan nebulan ada? Sepengah ni. Kau ni eh? Kau mana? Jawa Demam. Jawa Demam. Jawa Demam tu, kau tu dewa juga sah. Dewa panglima perih Hindu. Tapi setelah Malaysia, ya tahun tu ya ada Malaysia bergomo dengan Indonesia. Belawai tahun tu. Baloh buku apa. Okay, buku pula tu. Pula-pula. Buku pula Malaysia dengan... Dengan Indonesia. Indonesia ke Filipin saya tak ingat. Hani Indonesia dulu. Baloh. Indonesia tak suka lagi. Kata bawa Ustaz Hermi mari ni dah ke mana ni? Tak tahu ke mana nak kata. Dia siap dah, ada-ada ke ataupun nak tepuh buat. Kau ni kena tepuh lah, Lani yo, weh. Duk gaduh dengan itu. Dia buat tahan, buat sedar tu. Dia kes, ini. Buat kes yang ayuk ni, ayuk jai pun ni. Dia banyak tu, ada 2-3 putih lagi kena tak demo tu. Duk gaduh. Mana dalam mari tu? Gaduh. Ada gaduh-gaduh demo ni dulu. Ai nak tengok boleh tak? Demo nak beri apa? Arat nak beri ke itu dia. Ni hak pakai demo beralih ke? Ni hak pakai sendiri. Ni dah ni hak itu, hak pakai buat ramai-ramai.